disamperin calon istri gue, pacar gue. Kamu mau makan, ngajak makan aku di mana? Itu makanan orang-orang kaya gue. Gak pernah sedikit pun gue minta sama perempuan, asal lo tahu ya. Lu sama yang lain baik, masa sama gue lu gak bisa? Kewajiban per bulan, ya Allah 50 juta gue sanggup. Ngomong doang, gak ada buktinya. Kita sudah, khususnya gue udah selesai syuting sama Jadi Orang dan katanya, dan gue disamperin calon istri gue, pacar gue. Masa sih? Oh dia calon udah semua lagi. Pakai HP gitu. Ya, gue dibayar dong. Enggak. Jangan aku kan ngajakin. Ini mahal, ini 30 juta lah, Mer. Sumpah, emang orang kaya ini jadi dangdut. Wow. Mampu enggak? Tuh lihat dari gitunya dulu, sayang. 320-230 juta ini. Ini sayang, mampu enggak? YouTube kemarin bagus, sayang. Cinta. Terus manfaatin aku kamu. Enggak apa-apa deh, biasanya kamu kan dimanfaatin mulu, enggak apa-apa. Kalau kamu manfaatin kamu enggak mau makan sama aku. Kalau kesian dia, dimanfaatin mulu orang baik. Orang baik. Kayak habis-habisan ya. Kamu mau makan, ngajak makan aku di mana? Kamu kali terakhir Bu Ayu, kek? Iya dong. Gue gak pernah terakhir lu, pernah sih. Lo kan kalau sama gue kan gak pernah ngeluarin duit. Gue terus yang ngeluarin duit. Pernah, Bu Ayu. Iya, di mana? Pernah. Di mana? Mana yang stick dulu? Jangan ngilang-ngilang yang rezeki. Yuk, lu mau makan apa aja nih, sebeneran. Yuk, itu yuk, Esina yuk di PS yuk. Oh, yang itu yang biasa kita makan. Oh. Apaan lu? Yang biasa kita makan, kita pernah makan di situ, Bu. Kita enggak pernah makan kampungan juga, makan yang biasa makan. Kita makan. Apa gua tanya Esina apa? Esina ada yang di dekat itu kan bioskop di bawahnya. Iya, itu iya. Makanan orang-orang kaya gue. Susah makan di situ, ayo. Perempuan Depok. Emang bisa ngunyah lu tuh makan di situ. Tapi gua enggak sendiri. Gua kan rumahan gua banyak beli. Dijarin habis cair Bang Billy duitnya. Ulang tahun juga, Bu. Dia kan mau ngajakin gua doang. Gua ulang tahun. Lu ngucapin gitu. Ya Allah, happy birthday. Gua mah enggak perlu kado, yang penting ucapin aja. Happy birthday to you, say. Ya Allah. Ini ala-ala ala-ala gini kayak. Iya, ala-ala dari lalu. Aja Boyu, calon istri. Ya kalau misalkan udah mentok-mentok banget lah. Kalau misalkan Bu Ayu udah stres nih, aduh gua enggak dapat laki-laki udah. Ya lu tapi sanggup gak ini alat-alat makeup gua semua. Ini makeup gua semua. Gua punya ini demi Tuhan, Bu Ayu. Ya udah, enggak, gua bukan nanya punya apa enggak, lu sanggup enggak beliin. Lu aja, Bang. Ya yang penting kan kewajiban per bulan, bukan sanggup enggak sanggupnya. Yang penting gua bisa ngasih per bulan. Nah, per bulannya sanggup enggak ini? Sanggup demi Allah, 50 juta gua sanggup. Kalau ya. Ya. Kanota, kasih tahu Kanota, kita sarapan aja berapa Carlos? Ya, 25 juta. Sehari kan? Itu sehari. Kan? Nah, coba bayangin, sehari 30 hari tuh kali 25 juta. Aduh, tanya Eno, satu F, aduh Emi Ano. Ini orang talentnya Bu Ayu tuh, satu episode. Tahu satu episodenya, tapi maksud gue kewajiban sebagai suami. Ya, yang penting punya tanggung jawab sebagai suami. Itu sih. Tidak cuma ngomong doang, nggak ada buktinya. Nyataannya. Nggak, gue tuh kadang takut lah Bu Ayu cantik, terkenal, banyak daun. Gue tuh takut kayak kalau beneran gue. Iya. Gak usah minder, tapi mesti punya. Ya kan punya, rezeki mah kan bisa. Kali baik dia pas sama lu langsung menjunjung tinggi. Yang penting mau kerja, Bu Ayu. Kerja mah, iya, jangan nyado. Gak mungkin gue minta, gue gak pernah sedikit pun gue minta sama perempuan, asal lo tahu ya. Gue bukan sombong nih, sumpah. Iya, kalau itu mah. Gue gak pernah minta. Laki-laki harus kayak begitu. Emang siapa yang udah minta? Siapa yang udah minta? Ini orang. Yang penting laki dan nodong. Lu jangan samain laki-laki di luar sana sama gue. Apa? Enggak, gue enggak mau minta. Jadi enggak emosi, bercanda. Enggak, bercanda demi Allah, bercanda. Ini cuma buat konten doang, Eno. Tapi emang gue enggak pernah minta, Eno. Bener, Bu Ayu. Iya, gue tahu. Lu mau habis-habisan kalau mau perempuan. Gue enggak pernah minta. Lu sama yang lain baik. Masa sama gue lu enggak bisa? Ya, lu kan belum resmi. Kalau udah resmi, jap kabur. Bapaknya namanya siapa? Ya, bapaknya gak tahu. Saya terima, nih misalkan walinya bencong lagi. Ini yang laki. Ini wali.
ini ijab kabul misalkan. Okay. Ini walinya ya. Okay. Emaknya apa bapaknya nih, Bu Ayu nih? Misalkan. Bapaknya. Bapaknya, ayah rojak ya. Oke. Okay. Walinya cemen rambut. Tapi gue pecuk. Ayu Rospalina. Kenapa kenapa dia dapat konten begitu doang gitu ya? Kita mah ya Rida rezeki ya Rida kita dimanfaatin ya Rida dia mau ngobrol dimanfaatin dia kan seringnya dimanfaatin dia ini ikhlas tapi penontonnya kemarin bagus Bu Ayu mau 1 juta serius serius trending kita Bu Ayu trending nomor 3 di depan sini kemarin lu jangan gitu dong lu traktir gua makan dong kalau kayak gitu ya so sibuk lu. Lu kuis aja gua minta pagi malam orang lain. Lah gua mah udah ngomong ini gak sanggup kan lu bayar gua. Gue yang bayar lo, demi Allah ya lo paling berapa sih? 20 juta Bu Ayu, 25 ya? Ya? No, no, ya. No. Ya. Bu Ayu kasih nasi bungkus. Honor gue buat Bu Ayu. Beneran nih, ini beneran. Ya Allah, honor lo setiap, lo gak ada setengah dari honor. Tapi kalau lo kumpulin lo jadi, bang karang gini deh bang, lo kalau yang mau sama gue. Lo kan duit, bukan maaf-maaf, ini mah kita udah terang-terangan aja ya. Iya, kita terang. Ini kita terang-terangan deh. Lu punya berapa dah gitu. Eh, Carlota lu sini dulu Carlota. Sini dulu. Lu kalau kayak gini lu traktir dong beli kan lu udah trending. Kapanpun lu bilang lu kan kalau lu ngabarin gua kalau ada maunya doang. Bang Billy lu ke rumah dong kita bikin konten kalau ada maunya. Kalau enggak ada maunya lu hilang. Jangan ngomong gitu lu juga kemarin ada maunya dah lihat kamera. Ya kalau gua mah pas memang papasan gini. Papasan langsung papasan? Gua sikat aja ke kamera. Kalau lu kan hey Billy, hey apa kabar basa basi? Main ke rumah Bu Ayu dong kita bikin konten. Dalam hati gua ada maunya perempuan. Gua juga artis juga ada manfaatnya juga Bu Ayu. Lu bikin konten sama gua naik. Kita mah saling memanfaatkan aja udah. Tapi kalau gua mah tulus sama lu. Ya kalau tulus ya. Kalau tulus enggak usah kayak konten. Ya kalau tulus ya, Bu Ayu. Ya lumayan kan buat traktir lu juga ini. Lumayan kan dapat 1 juta 2 juta lumayan. Bener, Bang, ya, lu ya. Pacar sekarang Bang Billy. Nungguin dia. Dih, ngapain dia? Lu kan sendiri. Lu kalau weekend gua telepon ngajak gua suruh ke PS, lu ke PS lu ya. Traktir gua makan lu ya. Demi Allah, gua mah siap kalau memang gua lagi pas enggak ngapa-ngapain. Awas lu. Traktir doang aja heboh banget lu. Ya bukan masalahnya kan kalau sama jalan baju ya beliin gua ya. Kalau bisa makan dulu nih Bu Ayu. Satu-satu. Makan dulu atau tunggu dulu abis makan baru deh. Jangan langsung tembak caranya gitu Bu Ayu. Orang juga langsung mumet. Bentar makan dulu nih makan lu basa-basi. Pemilih lu kok ganteng sih. Lu kok baik sih. Udah abis makan kenyang, jalan keluar lu tiba-tiba, "Eh, baju lucu ya Bang Billy." Lu masuk. Gua tuh orang kayak gitu Bu Ayu, enggak yang langsung tembak gitu. Ya kalau gua mah to the point aja. Kan selama ini kan orang manfaatin lu. Heeh. Basa-basi. Gua langsung to the point. Paling enggak nih. Makan. Kan di bawah ada Gucci, ada Fendi. Dior deh. Kalau bisa jangan Dior dulu. Itu budget bulanan lo dong. Dior satu tas Dior. Ya terus mau gimana? Lu serius nggak? Ini kepala KUA-nya lagi duduk nih. Cewek udah ganti. Gue tuh pengen ngajak mertua gue dulu, ayah ojek. Ya deh, ya. Apalagi lu ngajak ayah ibu. Maksudnya makan dulu, kalau belajar nanti dulu. Maksudnya makan dulu, perkenalan. Ayah ibu mah sekali jalan tau. Gak mau 2 kali. Iya, gak mau 2 kali. Langsung belanja. Belanja bulanan. Belanja bulanan juga, belanja ini juga sih. Lu kan mencintai gua harus mencintai anak dan keluarga. Jujur kalau untuk cinta sih belum Bu Ayu. Ya gak bisa. Lah bener dong, sayang iya sama lo. Karena gua lihat lo nih, karena gua kenal enggak baru 1-2 tahun, lo tuh baik. Ya gua juga tahu lo cantik. Iya, maksudnya kalau cinta mah enggak, sayang iya, tapi untuk menjunjung rasa sayang dan cinta itu kan harus lebih intens lagi, dipupuk dulu, baru timbul rasa sayang banget tuh. Dari rasa sayang banget, cinta. Dari cinta baru ijab kabul, nikah bahagia. Tapi kan dari perjalanan itu kan harus dilihat dulu royal apa enggak. Pasti apa enggak. Jangan dijamin deh kalau itu mah. Jangan dijamin. Enggak royal dong lu. Ya kalau cuma makan-makan doang mah sebagai suami istri makan,
terus juga kebutuhan anak istri ya sanggup lah Bu Ayu. Sebulan 5 juta kali. 50 juta ditolak sama dia. Lu minta berapa kalau jadi bini? 5 juta cukup kan? Bulanan cukup kan? Ini 50 juta ditolak gua. Pilih. Woi. Iya, kalau lu mau 5 juta gua ada. Kayak Jensi. Wahyu, mohon maaf nih. Kalau model kayak lu, model-model kayak lu nih perempuan di Eropa nih banyak. Iya. Kalau model kayak gini di Jatinegara juga banyak. Ngapain lu cari-cari kayak gini? Mendingan gua kan cari yang model kayak Eropa kayak lo nih, ya. Nih, di kampung Melayu, Jatinegara banyak model kayak gini yang jualan balon. Makanya 5 juta kan? Ya kan? Lu jangan lihat luarnya, lu lihat dalamnya legit. Terong. Ngemut gak ngemut? Lu gimana, Bang? Lu mah masih sendiri-sendiri aja, Bayu. Hah? Masih sendiri. Bayu ulang tahun kapan? Juni ya, nanya ulang tahun mah hadiah lama dari itu mah. Bener ya, kalau gue panggil ya bang, gue lagi di PS nih bang, ayo mah makan bang, bentaran bang. Waktu itu kan lu sempet nyuruh gue makan kan, gak iya, bisa iya, kan? Lu lagi ngapain ya waktu itu? Bang temenin gue yuk, gue bete waktu itu ya. Iya lagi bete apa lagi galau, gue gak ngerti lah. Galau gue gak pernah galau. Pernah udah deh, gak boleh ya di kamera, iya lu gak pernah galau ya gue yuk. Galau ini juga gak pernah galau. Iya. Ayo lu yuk. Bang, lu yang gua kalau jadi suami istri sama Boyu beneran lucu kali ya. Seru ya. Punya anak pasti cakep deh anak. Anak lu Boyu pasti cakep karena keturunan bapaknya bule kan. Kan mama bapak gua dari luar negeri. Dari mana bapak? Dari mana Bill? Enggak, mama, mama dulu. Oh, mama dari mana? Dari Australia. Bapak? Kanguru kan. Enggak serius nih Boyu. Karena kata orang mata gua mata bule, warna coklat. Mana? Coklat. Bule. Kalau kuning kan punya penyakitan. Ini coklat nih. Tuh, lihat ruangan gua aja sama gua aja sama. Ini ruangan gua sama gua aja. Ya, lu ruangan lu di sini. Nah, buktinya lu bisa gua usir. Gimana, Bill? Jadi lu. Mumpung germok gua masih ada nih. Gua pengen main ke rumah lu lagi deh, Bobby. Ya ngain lah. Bawa apa lu? Kemarin kan lu gak bawa apa-apa. Ya, lu kan yang minta. Yang gak usah kayak diminta kalau orang royal. Ya, aku nggak tahu bawa apaan, buah-buahan doang. Bawa makanan. Kue, bawa buah, kue-kue mahal bawa. Bawa, kan punya duit kerja. Mana aja duit lu emang? Apa lu garuk-garuk pala? Ini kalau garuk-garuk pala intinya ujung-ujungnya minjem duit. Kenapa sih bang? Ya, dicengin.